Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Samsul Yusuf tak gentar film Mat Kilau diboikot. Mereka bukan Tuhan. Siapa sahaja tak kenal dengan pengaruh filem Samsul Yusof, lebih-lebih lagi namanya kini menjadi bualan ramai apabila terpalit dengan kontroversi kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya bersama pelakon Putri Sarah Liana. Ekoran gosip panas tu, Samsul mendedahkan terdapat segelintir warganet ingin memboikot sebarang karya seni yang dihasilkan oleh pelakon berusia 38 tahun ini. Pun begitu, pengarah muda berbakat ini berkata, dia menyerahkan segala urusan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaru, Samsul memaklumkan filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan Arahannya tuh mencatat penjualan tiket tertinggi sejak ditayangkan di panggung wayang semalam. Samsul meluahkan kegembiraan atas kejayaan yang dicapai apabila karya tempatan mendapat sambutan di kalangan penonton, biarpun ada yang mahu memboikot karya arahannya. Film tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan peminat film tempatan, dan kebanyakan mereka mengatakan ia sebuah naskah yang harus ditonton, lebih-lebih lagi melibatkan hal sejarah. Malah, mereka mengatakan Samsul tak perlu melayan apabila mendapat tahu segelintir pihak ingin memboikot karyanya hanya disebabkan oleh kemelut rumah tangga. Dan tonton sampai habis kan? Aku telah pendapat Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih.